di KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda Wani Keri pada jam 4 hingga 5 petang ini dalam mata pelajaran perniagaan. Okey, tapi seperti biasalah hari ini kita ada peringatan penting sikit untuk Wani beritahu anda. Sekarang ini banyak sektor yang telah pun dibuka termasuk dengan sektor pelancongan. Contohnya seperti yang ramai tahu, negeri Langkawi semestinya menjadi satu tumpuan yang dipilih ramai untuk bercuti. Tapi kena ingat ya, bercuti pun bercuti juga, tapi SOP perlu sentiasa dijaga. Kena sentiasa pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan untuk bersesak di tempat orang ramai. Baiklah, untuk mata pelajaran kita hari ini, perniagaan penting untuk mereka yang ada matlamat ataupun azam untuk mulakan perniagaan bila dah tamat waktu persekolahan nanti. Tapi sebelum tu kita nak tahu dululah guru kita pada hari ini. Jadi mari kita saksikan profil guru pada hari ini. Perniagaan menjamin masa depan anda, itu merupakan moto hidup. Guru kita hari ini, kita bawakan guru yang telah berkhidmat selama 16 tahun dalam mengajar mata pelajaran perniagaan. Ini dia, Cikgu Nurlina. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Hai, Wani. Sehat ya, Cikgu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, selamat datang ke studio sukses kita. Dan sekarang ni, Cikgu, untuk pengenalan, mungkin Cikgu boleh kongsikan apa topik yang akan kita sama-sama belajar dan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik yang mana topik ini bukan sahaja awak boleh gunakan dalam untuk menjawab SPM nanti, tapi awak boleh gunakan untuk masa depan awak nanti selepas habis waktu persekolahan nanti. Mm-hmm. Waktu persekolahan selepas habis tamat sesi pembelajaran awak nanti. Ya, betul. Ini yang menariknya mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini yang tak ada dalam mata pelajaran yang lain. Ya, itu dia. Dan semua yang sedang menyaksikan sekarang, penting untuk anda ambil segala teknik dan tips yang akan dikongsikan bersama oleh Cikgu Nurlina hari ini. Ya. Untuk mereka yang rasa perniagaan tu menjamin masa depan, kena ambil sebanyak ilmu yang anda boleh pada hari ini. Jadi sekarang, Cikgu, kita nak berkenalan dengan 6 murid yang kita bawakan dari 2 sekolah yang berbeza bersama dengan kita. Mari kita bawakan ke-6 murid dari SMK Tinggi Kelang Selangor, 3 dari Tinggi Kelang Selangor dan 3 lagi dari SMK Tawau Sabah. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu baik, cikgu? Okey, itu dia. Kita ada kita ada berapa murid lelaki di sini? Kita ada 4 murid lelaki dan 2 murid perempuan. Jadi Kak Wani nak berkenalan dengan anda, boleh tak Faik? Sila perkenalkan nama, sekolah mana dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Faik Rafiki Nur Maini dari SMK Tinggi Kelang. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya sesuatu nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Faik. Seterusnya kita nak tanya Tengku Muhammad. Tengku, terlupa nak buka mikrofon tu. Okey, sila perkenalkan diri anda sekali lagi. Okey, tidak mengapa, kita ada masalah teknikal untuk Tengku Muhammad. Kita akan lanjutkan ke murid yang ketiga, Muhammad Akil. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akil Bidoga Anan dari SMK Tinggi Kelang. Cita-cita saya nak jadi pegawai bank. Pegawai bank. Wow, ini mesti dah praktik dari sekarang kan, cikgu? Ya, okey, seterusnya kita ada Aidil. Salam sejahtera. Nama saya Nur Adil Azwan. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Mm-hmm. Baik. Lain sikit daripada rakan-rakan yang lain. Seterusnya kita nak tanya Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika Nabila. Saya bercita-cita ingin menjadi ahli usahawan yang berjaya.
Baik, terima kasih Atika dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Nur Suhaila. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Suhaila Nadila. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Seorang guru ya, Suhaila? Okey, baik. Kita dengarkan dari 6 murid kita hari ini, 2 sekolah yang berbeza. Dan sekarang ini Kak Wani nak dengarkan pandangan 2 murid yang akan Kak Wani pilih berkenaan dengan mata pelajaran perniagaan. Boleh tak Kak Wani nak dengarkan dari Faik dahulu? Pandangan anda mengenai mata pelajaran perniagaan. Pada pendapat saya, topik pada hari ini amatlah penting kerana kita dapat mencipta dan menganalisis suatu struktur organisasi yang baik dalam sebuah perniagaan ini. Selain itu, kita akan dapat mempelajari bagaimana menjadi pekerja yang baik dan beretika suatu hari nanti. Itu kata Faik Rafiki. Apa pula pendapat Nurul Atika Nabila? Pada pendapat saya, melalui topik ini, saya akan belajar tentang pengurusan sumber manusia untuk membantu mengembangkan perniagaan kita. Oleh itu, mungkin pengurusan ini dari sumber penghasilan tugas ataupun gaji. Baik, kita dah dengarkan 2 pendapat yang berbeza di sini dari Faik dan juga Atika. Dan kita dah berkenalan dengan guru kita, dengan murid yang akan bersama dengan kita. Dan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita bagi topik pengurusan sumber manusia hari ini, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam mata pelajaran kita hari ini perniagaan dan khusus topiknya adalah pengurusan sumber manusia. Jadi sebentar tadi kita dah berkenalan dengan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza. Tapi kita nak dengarkan sekali lagi dari Tengku Muhammad Ashraf yang ada masalah teknikal sebentar tadi. Okey, Tengku Muhammad Ashraf, sila perkenalkan diri anda sekali lagi. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Muhammad Ashraf bin Tengku Nasharuddin. Saya dari Sekolah Tinggi Kelang. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Wow, dapat juga kita dengarkan suara Tengku. Istimewa sikit Tengku ya untuk segmen yang kedua ni. Baiklah, kita dah berkenalan dengan mereka semua dan kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan Cikgu Nurlina Muhammad selaku Ketua Panitia Perniagaan dari SMK Tinggi Klang Selangor. Tapi sebelum kita mulakan, Kak Wani nak tanya murid dalam talian, kalau anda sudah bersedia, sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia Cikgu. Sudah sedia. Okey, baik. Cikgu, macam mana rasa tak semangat yang mereka beri sebentar tadi? Alhamdulillah, rasa semangat, rasa seronok sangat dan tak sabar dah kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran perniagaan pada hari ini. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Wani. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah. Okey, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan bersiap sedia dengan buku nota dan buku teks untuk sama-sama belajar dengan cikgu di sini. Okey, sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya anak murid cikgu yang berada dalam talian sekarang ni. Okey, selepas kamu dah habis belajar, dah dapat diploma, dah dapat degree, dah habislah. Apa yang kamu akan lakukan? Siapa yang nak jawab dulu ni? Siapa yang nak cuba bagi jawapan mewakili rakan-rakan? Adakah seorang murid yang nak cuba? Okey, tak apa, kita panggil. Okey, nasib baik ada. Okey, silakan Aidil. Akil, maafkan saya. Okey, saya akan cari kerja dulu. Okey, bagus Akil. Okey, kemudian Suhaila. Mungkin Suhaila nak cuba, Suhaila? Apa dia Suhaila? Suhaila, sila ulang sekali lagi Suhaila dengan jelas. Lepas saya
saya sudah dapat degree, saya akan membuka perusahaan kecil. Sementara menuju keputusan untuk dapatkan kerja yang tetap. Ya, wow, akhirnya akan buka perniagaan secara kecil-kecilan, cikgu. Wow, bagus. Okey, dua-dua jawapan ni betul, tak ada masalah. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, setelah kamu kamu nak cari kerja, kemudian kamu nak buka perusahaan kecil, apa yang kamu inginkan selepas daripada kamu bekerja itu? Tu kita tengok Ashraf tu dah senyum-senyum dah tu. Ha? Mungkin dia nak jawab apa dia tu, Ashraf? Apa dia soalan dia tu? Tadi sengih bukan main lagi. Okey, setelah kamu bekerja, tadi kan kawan kamu bagi tahu dah kerja apa semua kan. Apa yang kamu harapkan selepas kamu dapat kerja tersebut? Apa yang kamu nak setiap hujung bulan? Gaji, lepas tu cuti, apa ni, cuti yang cukup lah. Untuk, lepas tu macam panel, tempat tinggal ke. Wah, banyak tu permintaannya. Cuti tu kena banyak, cikgu. Cuti, gaji, macam mana ni? Okay. Yeah, itu pandangan Ashraf. Itu pandangan Ashraf. Okay, mungkin ada rakan lain yang nak bagi pandangan? Siapa? Atika? Okay. Saya cik. Kalau apa? Saya ingin mencari pengalaman dan ingin mendapat gaji lah. Dan ingin mendapat tempat kerja yang selesa untuk saya bekerja. Ya. Okey. Terima kasih Atika. Terima kasih Atika. Baiklah, semua jawapan yang kamu berikan tu semuanya betul. Baik yang ada di dalam talian dan juga yang ada di rumah yang mencuba, semuanya betul. Okey, hari ini cikgu akan bawa kamu ke tajuk pengurusan sumber manusia. Tadi kan kita dah bercerita kan? Okey, bila dah habis belajar kita nak kerja. Okey, bila kita nak kerja, tadi kawan kita bagi tahu jawapan apa? Nak gaji yang banyak, nak cuti yang banyak, nak ada penempatan yang menarik. So sekarang ni cikgu akan bawa kamu, hari ni kita akan belajar pengurusan sumber manusia bahagian 2. Okey, apa yang kita akan belajar dalam tajuk pada kali ini? Yang pertama, kita akan menganalisis aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Kemudian kita akan mencipta struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan dan mencadangkan idea baharu bagi satu sistem penggajian berpandukan struktur organisasi yang dibina. Ini mereka ni seronoklah bila nampak gaji, dia seronoklah nak belajar. Ya. Okey, jadi kita pergi seterusnya kepada aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Apa yang dikatakan aspek pengelolaan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan ini? Okey, ini adalah tanggungjawab majikan bagaimana untuk menguruskan sumber manusia agar mereka tu sentiasa kekal dengan kita, bekerja berkhidmat setia dengan kita. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Cikgu belum dengar lagi sebenarnya suara Faik. Faik, sumber manusia tu apa yang dimaksudkan dengan sumber manusia, Faik? Sumber manusia tu lebih kurang macam tenaga yang diberikan oleh pekerja. Tenaga. Tenaga. Okey, kemudian Aidil mungkin nak bantu Aidil? Ada nak bagi jawapan? Ada, cikgu. Okey, silakan. Kalau sumber manusia tu maksudnya apa ni, pekerja yang bekerja dalam sesebuah perniagaan supaya memastikan perniagaan itu sentiasa berkembang. Ya, okey. Terima kasih Aidil dan Faik. Dua-dua jawapan itu adalah benar. Okey, sumber manusia ni maksudnya pekerja. Jadi bagaimana kita nak menguruskan pekerja kita? Okey, yang pertama kita tengok aspek pengelolaan. Ada 6, penempatan pekerja dan facilities, standard prosedur operasi tugas, sistem penggajian, struktur organisasi, penghargaan dan hukuman, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Jom kita tengok satu persatu apa yang dikatakan 6 aspek ini. Okey, yang pertama adalah penempatan pekerja dan facilities. Penempatan pekerja mengikut kemahiran, kebolehan, minat, kerjaya dan pengalaman. Okey, maksudnya pekerja, seseorang pekerja itu perlulah kita tempatkan dia mengikut kemahiran yang diperolehi dan memberikan facilities yang sesuai dengan pekerja tersebut. Sebagai contoh, cikgu tulis dekat sini tukang jahit. Okey, tukang jahit kita berikan dia mesin yang canggih, maksudnya yang boleh yang ada pelbagai kegunaan, pelbagai function supaya dia dapat menghasilkan pakaian yang menarik.
Begitu juga dengan accountant. Maksudnya kalau kita nak ambil accountant, pekerja tersebut mestilah mempunyai sijil ataupun kemahiran untuk dalam bidang accountant. Okey, apakah sijil ataupun kemahiran yang bersesuaian dengan pekerjaan accountant ini? Ada sesiapa tahu? Ada sesiapa tahu tak? Ingin ni? Cuba. Okey, mereka tidak berani untuk cuba, cikgu. Takut salah jawapannya. Ke mungkin Wani nak cuba? Kalau macam saya, tak silap dipanggil satu sijil ACCA, cikgu. Ya, nama betul. Penuhnya saya lupa apa, cikgu. Ya, betul. ACCA atau LCCI. Okey, jadi untuk jadi accountant yang bertauliah, yang hebat, perlulah memiliki sijil ACCA dan LCCI. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan penempatan pekerja dan facilities. Baik. Okey, seterusnya, standard prosedur operasi tugas. Ini dalam terms dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, SOP. Kita selalu dengar apa itu SOP. Tadi Wani pun baru sebut SOP. Ya, SOP. Betul. So, apa itu SOP? Dalam bahasa Melayu, standard prosedur operasi tugas merupakan dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Okey, contohnya, kalau kita tengok contoh dekat sini, seorang pegawai bomber, mereka perlu memakai jaket keselamatan yang berwarna oren setiap kali mereka melakukan kerja-kerja menyelamat. Itu adalah dia punya SOP. Setiap kali nak pergi menyelamat, bertugas, mereka perlu memakai jaket keselamatan tersebut. Begitu juga dengan pekerja di sektor pembinaan. Mereka perlu pakai topi. Dan topi itu sebenarnya ada pelbagai color dan ada pelbagai job specification dekat situ. Yeah. Okey. Next, kita tengok yang seterusnya ialah sistem penggajian. Ini yang ditunggu-tunggukan oleh mereka ni. Apa itu sistem penggajian? Penempatan pekerja mengikut kemahiran, kebolehan, minat, kerjaya dan pengalaman. Contoh cikgu bagi dekat sini, accountant dan tukang gunting rambut. Okey, contoh tukang gunting rambut, kita ada kalau dalam bahasa Melayu apa way ni? Hairstylist. Pendandan rambut. Pendandan rambut. Ya, pendandan rambut. Kalau kita pergi salon untuk potong rambut, perasan tak harga untuk yang senior dan junior itu berbeza? Betul, perasan cikgu. Ya, kan? Okey, inilah yang dikatakan perbezaan dalam sistem penggajian yang di sini. Okey, untuk junior hairstylist, kos dia lebih murah berbanding dengan senior. Senior tu kita sebagai pelanggan kita kena bayar mahal sikit. Yeah. Sebab kenapa dia mahal? Kenapa kita kena bayar dia? Dan juga betul, kemahirannya. Pengalaman dan kemahiran dia yang membuatkan kita pengguna kena bayar mahal kepada mereka. Okey, jelas ya setakat ini? Okey, seterusnya kita tengok pula penghargaan dan hukuman. Apa yang dikatakan dengan penghargaan dan hukuman? Pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi penghargaan, manakala yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan hukuman. Antaranya seperti amaran lisan dan bertulis, potongan gaji, tiada kenaikan pangkat, tiada insentif diberikan serta akhirnya pemberhentian kerja. Okey, kalau pekerja tu bagus, maka kita berikanlah dia anugerah penghargaan. Contohnya anugerah pekerja terbaik pada bulan ini. Okey, kemudian kalau mereka melakukan kesalahan, kita berikanlah hukuman yang setimpal. Betul. Okey, cikgu nak tanyalah Aidil boleh tak bantu cikgu, kenapa hukuman ini, perlukah hukuman ini dan kenapa hukuman ini perlu diberikan kepada pekerja yang melakukan kesalahan? Okey, silakan Aidil. Pada pendapat saya cikgu, hukuman ni penting untuk sebuah perniagaan sebab supaya memastikan imej perniagaan itu tidak terjejas. Okey, ya. Imej perniagaan. Ya. Kalau katakanlah pekerjanya sering melakukan tugas, jadi imej perniagaan akan jatuh dan seterusnya rugilah syarikat kita. Yeah. Okey, mungkin ada jawapan lain? Ada lagi yang nak memberikan jawapan kenapa hukuman? Ya, Faik, silakan. Saya setuju untuk hukuman sebab sebagai peringatan kepada pekerja dan pengajaran supaya pekerja lebih berdisiplin.
Ya. Okey, terima kasih Aidil dan Faiz. Dua-dua jawapan betul. Okey, itulah tujuan hukuman itu diberikan. Sebenarnya bukannya untuk mengapa-apakan pekerja, tapi dia juga memberi sempadan kepada pekerja lain agar tidak melakukan perkara tersebut. Ya. Okey. Oops. Seterusnya, penyelesaian masalah. Okey, apa itu penyelesaian masalah? Perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Sebenarnya, apabila kita menjadi seorang pekerja ataupun apabila kita menjadi seorang majikan, kita perlulah menjadikan ruang kerja kita tu ruang kerja yang harmoni. Maksudnya, bila kita ada masalah, kita cuba selesaikan bersama. Jangan simpan sebab nanti kita tak seronok untuk bekerja. Betul. Okey, dan struktur organisasi. Okey, struktur organisasi ni cikgu yakin kamu semua dah biasa dengar dan dah biasa tahu dan dah biasa tengok pun. Okey, cikgu nak tanya, dekat mana biasanya kamu nampak struktur organisasi ini? Siapa tahu? Akhil. Siapa tahu angkat tangan? Ah, okey, Akhil nak jawab dulu tu. Okey. Biasanya kita akan nampak dalam kelas lah. Biasanya kita akan nampak dalam kelas. Ya, betul. Struktur organisasi, carta organisasi adalah maksud yang sama. Okey, yeah. Sebagai contoh, dekat sini cikgu ada sediakan banting. Ini yang contoh yang paling mudah. Struktur carta organisasi 5 perniagaan. Okey, kalau boleh tengok banting yang cikgu sediakan di sini. Okey, ini adalah contoh carta organisasi mudah yang biasa kamu tengok di dalam kelas kamu. Yeah. Okey. Kemudian cikgu nak tanya. Struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan? Siapa yang nak bantu cikgu? Siapa ingin bantu cikgu? Atika boleh cuba? Boleh cikgu. Fungsi struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan, jalur hubungan komunikasi dan deskripsi tugas. Wow. Seperti di pejabat ataupun di kelas. Okey. Terima kasih, Atika. Terima kasih, Atika. Jom kita tengok apa maksud struktur organisasi. Okey. Struktur organisasi bermaksud memberi penjelasan tentang tanggungjawab, jawatan, jalur hubungan komunikasi dan deskripsi tugas dalam kalangan pekerja. Okey, tadi kan kamu dah tengok kan cikgu punya banting tadi, carta organisasi kelas. Okey, inilah dia yang menggambarkan jawatan, jalur hubungan dan juga deskripsi tugas dalam kalangan pekerja. Okey, di sini cikgu ada tiga banting di sini yang menerangkan tentang carta organisasi. Okey, dalam struktur organisasi ni terdiri daripada, kalau kita tengok yang bawah itu adalah struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, kalau kita tengok di bawah tu berdasarkan fungsi, maksudnya di atas tu pengurus besar. Kemudian terdiri daripada pengurus pengeluaran, pengurus keuangan, pengurus pemasaran, pengurus R&D dan juga pengurus sumber manusia. Ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, yang seterusnya kita tengok pula struktur organisasi berdasarkan produk di sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, pengurus besar, kemudian di bawahnya ada pengurus untuk produk A, produk B, produk C, produk D dan produk E. Okey, yang di bawahnya ni pula adalah contoh struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, dekat sini kita pecahkan kepada pengurus wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Dan yang dua lagi contoh struktur organisasi yang di sebelah Wani tu. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Okey, dekat situ ada pelanggan A, maksudnya dia bagi perkhidmatan kurier. Kemudian pelanggan B, dia jaga perkhidmatan mesin ATM. Kemudian C, khidmat nasihat pelaburan. Dan D,
perkhidmatan lain. Ya, okey, itu adalah contohnya, dan contoh yang terakhir adalah struktur organisasi berdasarkan matrix. Ah, nampak ada satu di atas, satu di sebelah tepi itu. Okey. Ya. Boleh cikgu Wani tolong bacakan untuk cikgu tak? Boleh cikgu. Kita ada pengurus besar di atas sekali, dan di bawahnya kita ada pengarah projek, diikuti oleh Executive Project A, Executive Project B dan Executive Project C. Dan seterusnya kita ada pengarah operasi, pengarah kewangan, pengarah reka bentuk, pengarah pemasaran dan pengarah sumber manusia. Okey, kalau Wani tengok dekat struktur organisasi berdasarkan matrik tu, agak-agak dia macam bercampur kan? Gabungan daripada struktur yang mana dan yang mana? Macam yang mana dengan yang mana? Saya rasa untuk berdasarkan produk dan juga fungsi, betul ke cikgu? Ya, betul. Matrix ni adalah gabungan berdasarkan produk dan fungsi. Okey, ini adalah contoh-contoh struktur organisasi. Okey, baiklah. Okey, kita ada berapa contoh kat sini cikgu? Ada tiga ya yang cikgu bawakan bersama dengan kita? Ya, ada tiga. Ada tiga contoh. Ada tiga banting contoh carta struktur organisasi yang cikgu bawakan untuk kamu semua. Okey, baiklah cikgu. Nampaknya kita dah sama-sama melihat aspek pengelolaan sumber manusia. Ada enam yang disebut oleh cikgu sebentar tadi. Dan lepas ini kita akan sama-sama pergi melihat cara untuk mencipta struktur organisasi pula. Betul ya cikgu? Ya, betul. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Ikuti saya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dalam mata pelajaran perniagaan, dan topik yang kita belajar hari ini adalah pengurusan sumber manusia. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nurlina Muhammad selaku Ketua Panitia Perniagaan dari SMK Tinggi Klang Selangor, dan masih bersama kita dalam talent ada 6 murid dari 2 sekolah, SMK Tinggi Klang Selangor dan juga SMK Tawau Sabah. Tadi kita dah sama-sama melihat aspek pengelolaan sumber manusia cikgu, dan sekarang ni kita nak teruskan kepada apa pula cikgu? Okey, sekarang kita dah tengok aspek pengelolaan dan mereka pun dah tahu tentang carta struktur organisasi. Sekarang ni kita nak test pula. Ya. Jom kita tengok. Mari kita. Okey. Cikgu ada sediakan soalan. Jom kita tengok sama-sama dan kita buat sama-sama. Dan murid cikgu yang berada di rumah pun jom ikut sekali buat bersama dengan cikgu. Okey, kita tengok contoh soalan. Syarikat Rizjob sendirian, Syarikat Rizjob Berhad yang beroperasi di Kelang, Selangor merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan pelbagai jenis produk pengguna seperti makanan dan minuman ringan, makanan sejuk beku serta makanan ternusu. Setiap produk diuruskan oleh seorang pengurus dan dibantu oleh penyelia bahagian serta pekerja pengeluaran masing-masing. Operasi perniagaan berkembang maju membuatkan syarikat mengambil keputusan untuk membuka sebuah cawangan baharu di Kota Kinabalu, Sabah. Sehubungan itu, syarikat telah mengeluarkan iklan jawatan kosong untuk jawatan pengurus cawangan berkenaan. Berikut adalah iklan jawatan tersebut. Okey, ini ada contoh iklannya, jawatan kosong, kelayakan, waktu bekerja dan juga gaji. Lakarkan struktur organisasi yang sesuai untuk dibentukkan bagi syarikat tersebut. Okey, kata kunci dia adalah lakarkan struktur organisasi yang sesuai dibentukkan. 4 markah di sini. Okey, sekarang apa yang cikgu nak, boleh tak kamu lukiskan dekat kertas A4 dan pamerkan jawapan kamu untuk kita lihat bersama-sama. Okey, semua murid kena buat ya? Semua murid kena buat. Termasuk murid cikgu yang berada di rumah. Okey, berapa minit kita jom nak bagi kita mereka sama-sama, cikgu? 1 minit cukup? Untuk lakarkan struktur organisasi. Okey, jadi kita kena tengok syarikat Rizjob ni, okey, kemudian mengeluarkan pelbagai jenis seperti makanan dan minuman ringan, makanan sejuk beku, makanan ternusu. Setiap produk diuruskan oleh seorang pengurus dan dibantu oleh penyelia bahagian serta pekerja pengeluaran. Setiap ayat yang ada dalam soalan ini mereka perlu gariskan dan mereka perlu gunakan untuk dijadikan sebagai
jawapan. Ya. Kalau dalam dalam peperiksaan apa yang diberi ni kamu kena ambil. Uh-huh. Jangan dibiarkan begitu sahaja. Kiranya sudah diberikan jawapan ya, di dalam itu. Dia dah bagi itu. Hint dah sebenarnya. Uh-huh. Dah ada dalam soalan dah ada jawapan dan dah ada markah pun. Kamu tinggal lukis, ambil dan letak sahaja. Yeah. Okey, mungkin ada yang dah siap? Siapa yang sudah siap boleh tunjuk jawapan anda di kamera. Okey, sebelum tu angkat tangan. Siapa yang dah siap? Akil. Angkat tangan. Akil lagi. Faiz dah siap. Aidil. Tengku, Faiz. Okey, rasanya semua dah siap. Yeah. Kita nak mereka tunjuklah satu, dua, tiga sama-sama. Sebab kalau tunjuk lama-lama nanti kan takut ada kawan yang tiru. Okey. Boleh nak adil kan cikgu? Ya, adil lah. Okey, sekarang sila tunjukkan jawapan anda di depan kamera anda. Sila angkat jawapan anda. Okey, wow. Mari kita lihat. Okey, jom kita lihat jawapan Atika. Okey, Atika, Akil. Akil angkat tinggi sikit, Akil. Okey. Okey, kemudian Aidil angkat tinggi sikit. Wow, Faik. Okey. Tengku Muhammad Ashraf, Suhaila. Okey, rata-ratanya jawapan mereka Sama. Ya, cikgu, saya dah lihat semua jawapan mereka di sini. Adakah kamu meniru? Okey. Tidak. Faiz kata tak, cikgu. Dah hati dia. Okey. Terima kasih bagi cikgu jawapan. Okey, dekat sini 4 markah ya. Jom kita tengok. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, tadi kalau kita tengok sebelum ni tadi, produk makanan, makanan dan minuman ringan, makanan sejuk beku, makanan tenusu, kemudian ada pengurus, ada penyelia. Okey, jawapan dia kita tengok eh. Ada pengurus. Kemudian dia kata ada makanan ringan, ada minuman ringan, ada sejuk beku dan ada tenusu. Dan kita previous balik kita tengok. Diuruskan oleh seorang pengurus dan dibantu oleh penyelia bahagian. Okey, pengurus, penyelia dan dibantu. Okey. Serta pekerja. Di sini ada pekerja. Okey, kita tengok ada pekerja. Yeah. Jadi kamu punya struktur organisasi mestilah mempunyai ini, ini, ini dan ini. Jadi semua jawapan anda ada ya, semua poin ni. Cuba angkat lagi sekali, cikgu nak tengok. Okey. Sekali lagi. Wani boleh bantu cikgu untuk melihat. Saya lihat jawapan mereka semua betul cikgu. Okey, tahniah murid-murid semua. Okey, jom kita tengok bagaimana cara untuk kamu dapatkan 4 markah. Okey, pengurus besar kamu, yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian, kamu semak berdasarkan slide yang cikgu beri ini. Okey, pengurus besar 1 markah. Kemudian pengurus makanan ringan, minuman ringan, pengurus makanan sejuk beku, pengurus makanan tenusu 1 markah, kemudian penyelia 1 markah, pekerja 1 markah, total keseluruhan 4 markah. Cikgu nak katakanlah dalam peperiksaan nanti jika keluar soalan begini, inilah cara penulisan yang patut kamu tulis. Okey, tetapi kamu boleh dikenakan penalti. Dalam mata pelajaran perniagaan kita ada penalti, bukan bola sepak je kita ada penalti. Baik. Okay. Bagaimana penalti itu berlaku sekiranya kamu tidak menulis kepala ayat di atas ini? Okey. Okey, jadi jawapan perlulah tulis ini dulu. Struktur organisasi yang sesuai dibentukkan untuk syarikat tersebut ialah ni, ini, ini dan ini. Sekiranya kegagalan kamu untuk menulis kepala ayat ini, pemula ayat ini, maka kamu akan dikenakan penalti 1 markah. So total markah kamu 3 sahaja. Sayang cikgu. Sayang kan? Patutnya dah dapat 4, kena tolak 1. Ya. Jadi berhati-hati, pastikan yang ini kamu tulis. Ya. Jangan ditinggalkan. Baik, ini cara untuk menjawab apabila soalan itu minta untuk lakarkan. Ya, betul. Inilah penulisan jawapan yang lengkap. Ya. Okey. Okey. Mari kita teruskan, cikgu. Kita teruskan ya. Kita cuba lagi soalan yang seterusnya.
Maklumat berikut berkaitan pekerja yang terdapat di sebuah organisasi perniagaan. Encik Kamal merupakan seorang pengurus besar. Di bawah Encik Kamal terdapat dua orang eksekutif yang menguruskan bahagian fungsian pentadbiran dan pemasaran. Syarikat juga menggaji dua orang kerani, dua orang pemandu dan dua orang pekerja am bagi setiap bahagian fungsian. Okey, yang ini dia dah bagi ringkasan. Lakarkan struktur organisasi yang sesuai bagi perniagaan tersebut, empat markah. Okey, seperti biasa, kehendak soalan dia adalah lakarkan struktur organisasi dan markah yang diperuntukkan ialah empat markah. Jom, anak murid cikgu yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian, jom kita mula buat. Cikgu nak tengok jawapan. Ini ada banyak sikit stimulus yang diberikan. Ya, betul. Jangan risau untuk calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran perniagaan. Sekiranya kamu nampak ayat yang panjang macam ni, siap ada dengan jadual macam ni, jangan risau, jangan takut. Ya. Kenapa? Sebab jawapan semua dah ada dalam ni. Kamu tinggal kutip, ambil dan salin balik di dalam buku jawapan kamu tu. Semua dah ada dekat sini. Okay, kita tengok Terdapat dua orang eksekutif yang menguruskan bahagian fungsian. Okey, menggaji dua orang kerani, dua orang pemandu, dua orang pekerja. Okey, kemudian dia dah bagi dah dekat sini. So kita ambil yang ini. Okey, anak murid cikgu, dah siap? Siapa sudah siap angkat tangan? Tengku macam dah siap, Tengku. Akil, seperti biasa Akil orang pertama yang akan angkat tangan dulu cikgu. Akil sentiasa bersemangat. Nur Suhaila pun sudah. Okey, nampaknya semua dah siap ya? Semua dah siap. Ya. Macam biasa. Macam biasa, sila tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera sekarang. Ni Kak Wan ni nak semak ni, betul ke salah? Nak tolong cikgu untuk semak. Kak Wan ni sekarang dah jadi cikgu Tolong cikgu saja. Tolong cikgu Okey. Jom kita tengok adakah jawapan mereka hampir sama, Wan ni. Mereka ni meniru ke? Saya rasa mereka ada call apa telefon sama lain macam tu. Betul. Dia ada satu lagi telefon Tapi kalau lihat di sini jawapan mereka kesemuanya sama cikgu. Sama. Okey. Kita kena buat penyiasatan ni. Okey, mari kita. Okey, jom kita tengok jawapan. Okey, ini adalah jawapan yang berdasarkan soalan tadi. Okey, struktur organisasi, kita ada pengurus, kemudian ada eksekutif pentadbiran, ada eksekutif pemasaran, kemudian ada kerani nombor satu, ada kerani nombor dua. Sebab tadi kan dia bagi tahu ada dua kerani kan? Ya. Yeah. Okey, kemudian pekerja am satu, pekerja am dua, pemandu satu, pekerja am tiga, pekerja am empat dan pemandu yang kedua. Okey, sekiranya macam ni jawapan yang kamu tulis, maka kamu akan dapat markah penuh. Empat markah. Empat markah. Berapa tadi kita tengok? Empat. Okey, empat markah. Okey, jadi cikgu, saya ada satu soalan. Macam mana pula kalau murid terlupa ataupun tak tulis macam pekerja am satu, dua, tiga macam tu? Okey. Adakah ia dikira salah ke dapat juga cikgu? Sekejap. Okey. Tadi tidak tulis. Dia cuma tulis pekerja am saja. Ya. Pekerja am satu ni tak tulis. Ni ke maksud Wani? Ya. Tak ada masalah. Okey, yang penting ada nama-namanya itu. Yang ini tak ada masalah. Yang penting yang ini ada. Namanya ada. Dan bilangan dia sama seperti soalan ini. Ya. Okey, baik. Jelas? Jelas untuk murid-murid. Saya mewakili murid-murid sebab ialah kadang-kadang nak jawab peperiksaan ni, kadang-kadang terlupa nak tulis nombor ke. Ya, betul. Tapi kan Wani, salah kira ke kan, cikgu? Wani rasa betul ke kita boleh dapat empat markah dekat sini? Saya rasa tak boleh, cikgu. Sebab tiada kepala jawapan itu. Ya, betul. Okey, pandai Wani. Okey, dekat sini sepatutnya kita dapat empat tapi disebabkan oleh tiada kepala ayat ataupun pembuka ayat, maka akan dikenakan penalti. Jadi total hanya dapat tiga markah sahaja. Jadi cikgu minta kepada semua anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, calon-calon SPM 2021, tolong tulis pemula ayat, kepala ayat untuk mengelakkan daripada kamu terkena
penalti. Ya, itu dia peringatan untuk semua yang sedang menyaksikan ini. Dan cikgu, kita dah sama-sama menjawab soalan contoh dan juga tahu cara untuk mencipta struktur organisasi. Dan sekarang ini kita nak bagi mereka peluang untuk berehat seketika lah ya cikgu. Okey. Sebelum kita sambung dengan subtopik kita yang seterusnya. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia, dan masih lagi bersama dengan Cikgu Nurlina Muhammad selaku Ketua Panitia Perniagaan, dan masih lagi bersama dengan kita murid dalam talian 6 orang. Macam mana, semangat lagi tak untuk nak jawab soalan lepas ni? Kalau semangat sila tunjuk thumbs up macam ini. Okey, cikgu, kita boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Dipersilakan cikgu. Okey, jom. Kali ini kita akan tengok keseluruhan soalan yang biasanya ada dalam peperiksaan. Okey, jom sama-sama kita tengok. Maklumat berikut berkaitan pengurusan sumber manusia bagi sesebuah perniagaan. Puan Salbia merupakan pemilik dan pengurus butik Salbia di Shah Alam, Selangor. Butik ini menjual pelbagai koleksi pakaian muslimah. Pekerjanya terdiri daripada seorang pengurus pemasaran, seorang pengurus keuangan dan seorang pengurus operasi. Di samping itu, Puan Salbiah juga menggaji 5 orang pekerja am untuk membantu pengoperasian butik. Persaingan yang sengit dalam perniagaan pakaian muslimah membuatkan Puan Salbiah menghadapi masalah pusing ganti pekerja yang tinggi. A. Lakarkan struktur organisasi butik Salbiah. B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah. C. Cadangkan sistem penggajian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Panjang. Penat bacanya. Markah pun banyak, cikgu. Markah pun banyak. Macam biasa, cikgu bagi tahu calon-calon SPM, jangan risau. Bila nampak banyak ayat, bila nampak banyak soalan, jangan terus tutup buku soalan. Yeah. Carilah jawapannya, semua ada dalam teks ini. Okey. Sebelum tu, cikgu kan nampak Ashraf tersengih-sengih tau sebenarnya. Kenapa Ashraf? Ashraf kenal ke pemilik butik Puan Salbiah ni, Ashraf? Ashraf? Kenal, cikgu. Kenal, kan? Okey. Oh, kenal Ashraf. Okey, jom kita tengok soalan nombor 1. Lakarkan struktur organisasi butik Salbiah. Okey, dah ada jawapan? Siapa dah jawab untuk soalan ni? Siapa dah jawab? Okey. Yang dah bersedia dengan jawapan anda? Faik ya? Faik dah ada jawapan ya, Faik? Cikgu nampak tu macam dah seronok, excited tu nak tunjuk jawapan dekat rakan-rakan yang lain. Ya, I dah ada ikut. Okey, Faik boleh angkat tak tunjuk? Cikgu nak tengok struktur organisasi yang Faik buat. Nampak. Okey, kita ada pengurus di atas sekali. Dari kiri pengurus pemasaran, pengurus kewangan, dan di kanan ada pengurus operasi, dan di bawahnya pekerja am 5 orang. Okey, kita tengok eh. Faik, tunjukkan jawapan. Faik, okey, naikkan dulu. Okey, Faik tunjukkan jawapan. Okey, kalau kita tengok kat sini, Puan Salbia pemilik, pekerjanya terdiri daripada seorang pengurus pemasaran. Ada tak? Ada, di kiri ni cikgu. Ada. Okey, seorang pengurus keuangan, kemudian pengurus operasi, kemudian menggaji 5 orang pekerja. Ya. Ya, okey, semua ada dekat situ eh. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Boleh tak Faik dapat 4? Wow, betul cikgu jawapan Faik. Betul ke? Boleh ke dapat 4? Okey, ni. Satu. Oh, Faik cuba turunkan sedikit kertas Faik. Okey, saya tahu di mana salahnya. Mana yang salah? Salahnya Faik tiada kepala ayat, cikgu. Ya, betul. Faik boleh dapat pengurus 1 markah. Kemudian ini yang kedua Faik boleh dapat. Kemudian pekerja am Faik boleh dapat. Okey, satu lagi. Yang ini tajuk dia. Okey. Tapi Faik boleh dapat 4 markah.
Tapi Faik dikenakan penalti. Mula-mula Faik dapat 4 markah, yeah. Tapi Faik dikenakan penalti sebab tiada kepala ayat ini. Jadi sebab tu cikgu selalu ingatkan, selalu bercakap berhati-hati, pastikan kamu tulis kepala ayat ini. Ya, Faik jangan lupa ya Faik. Faik jangan lupa. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya tadi minta apa ya? Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah. 5 markah. Ni ada 6. Okay. Aspek tadi cikgu. Siapa yang nak bantu cikgu untuk jawab? Akil. Akil. Okey Akil, silakan. Okey. Yang pertama, Puan Sabiah perlu meneliti semula sistem pengajian. Contohnya macam kalau pekerja tidak puas hati dengan gaji yang diberi. Selain itu, sistem pengajian perlulah kompetitif. Dan gaji yang diberi mesti sama atau melebihi pesaing. Seterusnya, membuatkan pekerja lebih motivasi. Di samping itu, pekerja akan lebih setia atau tidak akan mencari pekerjaan. Akhir sekali, sistem pengajian juga perlu adil. Okey. Itu je. Okey, jom kita tengok. Adakah jawapan Akil tadi? Okey, yang pertama meneliti semula sistem penggajian. Okey, sebab dekat sini dia minta aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Salbiah sebab untuk mengelakkan daripada selalu pusing ganti pekerja. Yeah. Maksudnya pekerja dia selalu keluar masuklah. Ada yang berhenti kemudian masuk. Itu maksud dia. Okey, pekerja tidak puas hati dengan gaji yang diberikan. Sistem penggajian perlu kompetitif. Tadi cikgu dengar Akil ada cakap. Kemudian gaji yang diberikan mesti sama atau melebihi pesaing. Mm-hmm. Membuatkan pekerja lebih motivasi. Ya, betul. Kalau gaji yang menarik, pekerja akan lebih bermotivasi. Dan seterusnya, sistem penggajian juga perlu adil mengikut kemahiran, kepakaran. Dan yang terakhir, ganjaran yang menarik. Okey, sekiranya begini, Akil jawab dan ada pembuka ayat, kepala ayat ni, maka layaklah kamu, berjayalah kamu dapat 5 markah. Ya, itu dia. Kita sudah sama-sama menjawab soalan A dan B untuk hari ini. Kita berjaya juga mendapati teknik dan tips untuk dapatkan markah penuh untuk setiap soalan yang akan diberikan dalam peperiksaan mata pelajaran perniagaan akan datang nanti. Jadi, kita dah sampai ke penghujungnya. Wali nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nurlina Muhammad selaku Ketua Panitia Perniagaan dari SMK Tinggi Klang Selangor di atas segala input dan ilmu yang diberikan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua murid dari SMK Tinggi Klang Selangor, Faik Rafiki, Tengku Muhammad Ashraf dan Muhammad Akil. Dan terima kasih Nur Aidil, Nurul Atikah dan Nur Suhailah dari SMK Tawau Sabah. Apa pun Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda semua dapat markah yang cemerlang dalam mata pelajaran perniagaan. Baiklah, kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam sukses SPM 2021. Sekian sahaja dari saya, Wani Carey. Bye-bye.